Gila. Iya, Del, iya. Adel mau apa? Itu namanya pelangi, Del. Kakak. Iya, pelangi itu punya warna yang banyak, Del. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oh, Adel tahu warna-warna itu. Coba Kak Adit tes. Kalau Kak Adit sebutin warna, Adel ambil ya contoh bendanya, terus kasihin ke Kak Adit. Nah, Adel bisa gak? Oke, sekarang Kak Adit coba tanya ya. Warna putih mana? Nah, putih. Pinter. Nah, sekarang coba warna merah. Loh, Adel mau kemana? Adel pinter. Nah, kalau warna biru, Adel tahu gak? Loh, selendang bunda kok bisa jalan sendiri ya? Adel, pinter amat sih kamu. Asyikku. Iya, baju bunda biru. Hebat kamu. Nah, kalau warna kuning, Adel tahu nggak? Oh, Adel belum tahu warna kuning ya? Sebentar, Kak Adit ambil contohnya ya. Del, tempat minum Kak Adit warnanya kun. Loh, Adel. Aduh, Adel kemana sih? Baru aja ditinggal sebentar. Bis, nah terus sekarang kita kemana lagi, Sawa? Pak Anas, bos. Oke, let's go. Assalamualaikum, Panas. Waalaikumsalam. Ini Pak Anas. Ah, terima kasih ya, Sopo, Zarwo. Sama-sama Pak Anas. Wes, let's go, lanjut kita sama. Jamu. Ini, Adel kok ada di sini toh? Adel mau Bang Sopo sama Bang Jarwo bawa bemonya ke rumah Adel. Lemangnya ada apa, Adel? Kiriman Bang Jarwo ini masih banyak loh. Kasian, Wo. Kau antar dululah si Adel itu. Pasti khawatir bundanya.
Iya, bos. Kasihan Adel. Ya wis lah. Ayo, ayo. Adel, Adel. Adel, Adel di mana sih? Gimana kalau Adel beneran hilang? Maksudnya Adil nih apa tuh, Dit? Eh? Dari tadi kok yo heboh sendiri lho. Tadi Adit sama Adil lagi bermain tebak warna, Bang. Terus Adit minta Adil tunjuk warna kuning. Nah, mungkin pas lihat Bemonya Bang Jarwo lewat, Adil langsung ngejar gitu nih, Bang. Adil pintar. Tapi Adil, jangan lagi-lagi ya Adil pergi gitu aja dari rumah. Ntar kalau Adil hilang lagi gimana? Nanti Kak Adit yang bingung nyarinya. Kamu juga, Dit. Namanya jagain adik tuh yang mbok yo hati-hati. Adilnya harus diawasin. Iya, Bang Jarwo. Cerita warnai dunia kita bersama.